jantem beyen palastro. Kirimu kembang sulasi. Ini aja, tile aja yang tanggal 4 bulan 2 keunggulan gula semut yang dihasilkan oleh Nira Kabupaten pertama tentang kualitas kita di mata konsumen selama ini alhamdulillah bagus. Itu kan terus masalah kebersihan dari petani pun selalu kita cek karena ada timnya untuk mengecek. Lalu dulu waktu bikinnya gula cetak itu pongkor itu nggak di kayak gini, nggak ada dibersihin. Nah kalau sekarang kalau nggak dibersihin kan nggak jadi gula semut. Dapur udah bersih gitu. Dan nggak pakai pupuk kimia, contohnya Posca. Waktu masak gula Jawa, sewaktu gula cetak pakai yang kimia, itu memang harganya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu buat mengejar rezeki yang maksudnya tinggi, itu sangat susah. Tapi kalau yang sekarang bikin gula semut yang alami, organik, itu mencapai harga bisa tinggi, yang namanya harga itu jarang turun. Apa iya? Oke ya berarti. Tapi naik kurang ya insyaallah. Oh, kalau kadang kalau gula cetak itu enggak disaring. Tapi kalau gula semut disaring. Terus kalau gula cetak itu pakai obat, tapi kalau gula semut enggak. Kalau gula cetak itu ipahnya itu bisa minyak, tapi kalau gula semut katanya tuh boleh harus santan. Kalau enggak santan ya minyak lentik. ICAS itu adalah itu dari bagian dari koperasi karena ICAS itu terbentuk dari buyer karena buyer kita menginginkan yang gula yang berkualitas. Bagaimana kita mengontrol hampir 700 petani, jadi kita buat ICAS karena ICAS itu yang untuk mengontrol kualitas terhadap petani-petani, dan itu sudah dipastikan sudah dibekali juga ICAS itu. Prosedur pengecekan setiap 5 hari sekali kami pertama mengecek ke pengepul-pengepul. Kemudian dilanjutkan pada hari yang lain kita mendatangi ke petani-petani langsung. Indikator ada warna, ada kekeringan, ada butiran-butiran, juga termasuk aroma. Ini memang Nira Kabupaten memang gulanya ya kualitasnya bagus ya, kita bisa menawarkan untuk
pada posisi kemarin masih natural, jadi kita ini penawarannya ini ada gula berkualitas seperti itu. Ini rekam mukten ini memang untuk pengorganisasinya udah ini udah bagus, jadi kita lebih mudah. Kita nggak harus ngambil dari pengumpul-pengumpul di tingkat desa, tapi langsung saja ke Niraka Mukten seperti itu. Saat diberi bantuan ini manfaatnya banyak nggak daripada yang kemarin peningkatan produksinya? Ya alhamdulillah. Selama kita berkooperasi, kita bantuan alhamdulillah banyak dari dinas Disperindakop Banjarnegara. Kita dapat bantuan box plastik, ada palet, terus ada ayakan, ada saringan, ada tungku, lengkap itu untuk peralatan membuat gula semut. Semenjak tahun kemarin tahun 2013 ini Pemda EDP di APBD tingkat 2 Banjarnegara itu sudah membantu bantuan peralatan bagi koperasi Niraka Mukten, bekerja sama dengan Pemprov Perindak Semarang Jawa Tengah, bahwa tahun ini juga akan terus berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya untuk kita mendukung bahwa di Gumbelem Wetan dan Gumbelem Kulon kita jadikan sebagai sentra gula semut. Jokiri melayoning sekar. Dampak positifnya untuk masalah iuran. Iuran sekarang lebih mudah. Dulu kan boro-boro buat iuran, buat makan aja tiap hari tercukupi, itu sudah beruntung. Saya lihat semangat mereka untuk tetap berada di kampung sendiri itu sekarang semakin kuat dan semakin yakin dengan mereka sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup. Ya supaya maju, terus itu pengurusnya jangan korupsi. Bisa, berharap gulanya itu harganya bisa naik. Nanti,